السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita lanjutkan kajian kitab Usulus Sunnah lil Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Dan kita pada pertemuan yang baik ini akan membahas pondasi yang ke-26. Ya. Pondasi yang keberapa? Ke-26. Wa khairu hadhihi al-umma ba'da nabiyha Abu Bakar As-Siddiq. Al-Imam Ahmad berkata rahimahullah, wa khairu hadhihi al-umma ba'da nabiyha Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Dan sebaik-baik umat ini setelah nabinya adalah Abu Bakar As-Siddiq. Ijma' para sahabat, ijma' kaum muslimin bahwa manusia terbaik di kalangan umat Islam setelah Rasulullah adalah Abu Bakar. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, ma da'autu ahadan ilal Islam illa kanat lahu kabwah. Diriwayatkan bahwa Rasulullah bersabda, tidak pernah aku mengajak orang untuk masuk Islam kecuali orang itu ada keraguan. Kecuali satu orang tidak ragu-ragu langsung masuk Islam, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Abu Bakar adalah orang yang pertama kali masuk Islam dari kalangan lelaki dewasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh Amr bin As, ya Rasulullah, siapakah orang yang paling Anda cintai? Rasulullah menjawab, Aisyah. Kalau dari laki-laki siapa ya Rasulullah? Abuha, bapaknya Aisyah, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala. Abu Bakar ini satu-satunya sahabat yang menemani Nabi di dalam gua ketika dikejar-kejar oleh kafir Quraisy. Maka Abu Bakar menemani Nabi di dalam gua. Abu Bakar As-Siddiq di gua bersama Nabi. Orang kafir Quraisy berada di atas gua. Abu Bakar gelisah. Dan Abu Bakar mengatakan, ya Rasulullah, seandainya orang-orang kafir di atas kita ini melihat ke arah kakinya, niscaya mereka menemukan kita. Maka Rasulullah berkata, la tahzan, innallaha ma'ana. Wahai Abu Bakar, jangan kamu berduka, jangan kamu bersedih. Innallaha ma'ana, sesungguhnya Allah bersama kita. Nabi Muhammad tidak mengatakan la tahzan, innallaha ma'i, jangan takut hai Abu Bakar, Allah bersama aku. Tapi ucapannya Nabi, innallaha
ma'ana, Allah bersama kami, bersama kita. Kita di sini siapa? Rasulullah dan Abu Bakar. Ini keistimewaan yang tidak dimiliki sahabat yang lain. Ini keyakinan ahli sunnah bahwa manusia terbaik setelah Nabi Muhammad SAW dari kalangan umat ini adalah Abu Bakar. Pernah suatu saat Abu Bakar memiliki masalah dengan Umar bin Khattab. Abu Bakar sama Umar pernah berselisih. Kemudian Abu Bakar merasa dirinya salah. Maka Abu Bakar As-Siddiq datang ke Umar bin Khattab minta maaf. Tapi Umar enggan memaafkan Abu Bakar. Maka Abu Bakar datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan pada waktu itu Rasulullah bersama para sahabat yang lain. Ketika Abu Bakar datang, Rasulullah berkata kepada sahabat, "Lihatlah saudara kalian yang satu ini. Kelihatannya dia punya masalah." Maka datanglah Abu Bakar dan berkata, "Ya Rasulullah, sesungguhnya antara diriku dengan Umar ada sesuatu. Aku bersalah dan aku datang kepada Umar, aku meminta maaf. Tetapi ya Rasulullah, ternyata Umar masih belum bisa memaafkan aku, enggan untuk memaafkan aku." Maka Rasulullah mengatakan, "Ghafarallahu laka ya Abu Bakar." Semoga Allah mengampuni dosamu wahai Abu Bakar. Setelah itu Umar sadar bahwa Abu Bakar sudah datang minta maaf, kenapa kok tidak mau memaafkan. Akhirnya Umar bin Khattab datang ke rumahnya Abu Bakar. Sampai di rumah bertanya, "Atsamma Abu Bakar?" Apakah di sini ada Abu Bakar? Keluarganya menjawab, "Lah, Abu Bakar gak ada di rumah." Maka Umar bin Khattab datang ke Nabi, dan Umar tahu Abu Bakar pasti sama Nabi. Ketika Umar datang, wajahnya Rasulullah langsung berubah. Wajahnya Rasulullah menunjukkan ketidakridhaan. Wajahnya Rasulullah menunjukkan sikap marah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memarahi Umar sampai-sampai Abu Bakar kasihan melihat Umar. "Ya Rasulullah, adlimu marratain." Aku berbuat dolim kepada Umar dua kali. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marah dan mengatakan, "Wallahi, Abu Bakar adalah orang yang pertama kali berkata kepadaku, 'Shadaqta, engkau benar wahai Muhammad.' Ketika seluruh manusia di jagat raya ini mengatakan, 'Kamu dusta wahai Muhammad.' Ialah orang yang pertama kali beriman kepadaku ketika semua makhluk, semua umat manusia kufur terhadap aku. Ialah orang yang mengorbankan jiwanya, hartanya untuk dakwah dan perjuanganku ketika manusia mengingkari dan kufur kepada dakwahku. Fahal taraktumu li sahibi? Apakah karena urusan dunia engkau punya masalah sama Abu Bakar kemudian engkau meninggalkannya? Apa karena urusan dunia yang sepele engkau tidak mau memaafkan Abu Bakar?" Marah Rasulullah kepada Umar bin Khattab. Semenjak kejadian itu, tidak ada satu pun sahabat yang berani melukai Abu Bakar As-Siddiq. Itu padahal Umar, padahal yang salah siapa? Abu Bakar, menurut Abu Bakar. Umar bin Khattab ini, Nabi mengatakan, andainya ada setan ketemu Umar, setan pilih jalan lain. Setan itu lari dari Umar. Saking mulianya Umar. Tetapi ketika Umar bertemu sama Abu Bakar, tidak bisa dibandingkan. Abu Bakar lebih utama daripada Umar. Pernah suatu ketika Umar selalu kalah. Dia ingin menang dari Abu Bakar. Maka dia datang kepada Rasulullah membawa harta yang sangat banyak. "Ya Rasulullah, ini hartaku, aku gunakan di jalan Allah." Kemudian Rasulullah mengatakan,
Lalu apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu, wahai Umar? Kata Umar, aku tinggalkan untuk keluargaku separuhnya lagi, atau semisalnya, semisal yang aku kasihkan kepadamu, ya Rasulullah. Semisalnya berarti yang diserahkan ke Nabi berapa? Separuh. Tiba-tiba datanglah Abu Bakar As-Siddiq membawa harta yang banyak. Ketika ditanya, wahai Abu Bakar, lalu apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu? Ya Rasulullah, ini adalah semua hartaku. Taraktu li ahli Allah wa Rasulah. Aku tinggalkan untuk keluargaku Allah dan Rasulnya. Semenjak itu Umar berkata dalam hatinya, aku tak akan mampu mengalahkannya selama-lamanya. Benar Rasulullah bersama para sahabat. Kemudian Rasulullah mengatakan, siapa di antara kalian yang pagi ini berpuasa? Diam semuanya, kecuali Abu Bakar. Saya ya Rasulullah. Siapakah di antara kalian yang hari ini sudah memberi makan orang fakir miskin? Diam semuanya. Abu Bakar menjawab, saya ya Rasulullah. Siapakah di antara kalian yang hari ini mengantarkan jenazah? Abu Bakar, saya ya Rasul. Siapakah hari ini yang sudah menjenguk orang sakit? Diam semuanya. Abu Bakar menjawab, saya ya Rasul. Kata Rasulullah SAW, tidaklah terkumpul semua itu pada seseorang kecuali dia masuk surga. Abu Bakar As-Siddiq afdalun nas. Ustaz, ini usul sunnah kan kitab akidah. Kenapa kok dicantumkan bab sahabat? Untuk membedakan ini ahlu sunnah apa syiah. Makanya penjelasan sahabat ditulis oleh para ulama akidah dalam kitab-kitab mereka. Orang syiah enggak senang sama para sahabat. Ahlu sunnah mencintai para sahabat. Itu Abu Bakar As-Siddiq. Pernah suatu saat Abu Bakar As-Siddiq melihat Bilal dicambuk, disiksa, ditimpakan batu besar. Disiksa, diazab, dihukum. Bilal dikasih tali di lehernya, ditarik-tarik sama bocah kecil. Bilal disuruh tidur di padang pasir yang menganga, ditimpakan batu besar. Kemudian majikannya Umayyah bin Khalaf mengatakan, wahai Bilal, keluar kau dari agamanya Muhammad. Ya, dan aku senantiasa akan mengazabmu sampai kau tinggalkan agamanya Muhammad. Baru aku bebaskan diri. Tapi Bilal tidak tergoyahkan. Bilal mengatakan, ahad, ahad, ahad. Allah itu tunggal, Allah itu satu. Tidak berbilang, tidak beranak, tidak punya teman. Tidak punya maksudnya sekutu. Maaf, tidak punya sekutu. Allah itu satu. Melihat kejadian itu, maka Abu Bakar mendatangi sang majikan dan mengatakan, ya Umayyah bin Khalaf, sammi thamanahu. Wahai Umayyah, sebutkan harga budak ini, aku akan membelinya. Aku akan beli, berapa harganya budak ini? Umayyah bin Khalaf senang karena ada yang nawar. Karena Umayyah bin Khalaf sudah putus asa memurtadkan Bilal. Dan dia sudah gak senang sama Bilal. Karena disuruh, murtad gak mau. Di saat seperti itu ada yang nawar. Tentunya senang. Karena Umayyah bin Khalaf juga sudah bosan melihat Bilal. Maka kondisi dalam kondisi seperti itu ditawar budak yang membosankan ini menurut dia, maka ditinggikan harganya. Mumpung ada yang nawar, ditinggikan harganya. Sekian, maka dibayar kontan sama Abu Bakar. Setelah itu Umayyah bin Khalaf mengatakan, kenapa engkau tidak menawarnya dulu, wahai Ibnu Abi Quhafah? Kenapa langsung kamu bayar? Kalau seandainya tadi itu kamu menawarnya, pasti saya berikan. Wong saya juga bosan melihat budak ini. Seandainya saja kamu tawar tadi, saya kasihkan dirimu.
Maka Bilal menjawab, wallahi, maka Abu Bakar menjawab, wallahi, seandainya harga yang kau sebutkan tadi lebih tinggi, niscaya aku akan bayar tanpa aku tawar. Langsung turun ayat dari langit, wasayujannabuhal atqa, dan Allah jauhkan dari api neraka orang yang paling bertakwa. Allah akan jauhkan dari api neraka orang yang paling bertakwa. Siapa orang paling bertakwa? Antum buka tafsirnya, maksudnya adalah Abu Bakar bin As-Siddiq radhiyallahu taala. Abu Bakar suka memerdekakan budak. Yang dimerdekakan itu orang-orang lemah, Bilal. Orang-orang lemah itu dimerdekakan. Sampai-sampai ayahnya mengatakan, wahai anakku, kalau kamu memerdekakan budak, jangan yang lemah-lemah. Merdekakanlah yang kuat-kuat, yang gagah-gagah, supaya nanti kalau merdeka, loyalitasnya akan kepadamu. Kalau kamu ada apa-apa, ditolong sama budak-budak yang kau merdekakan itu. Dan kalau yang kamu merdekakan orang-orang lemah gini, ketika dia merdeka, gak bisa nolong kamu. Karena dalam Islam itu, kalau ada orang memerdekakan budak, maka budak itu akan berwala kepada si pembebasnya. Paham maksudnya ya? Daripada kamu bebaskan orang-orang lemah ini, ya lebih baik kau bebaskan orang-orang kuat. Ketika merdeka, nanti dia akan menjadi penolongmu. Maka Abu Bakar mengatakan, la ya abah, aku memerdekakan mereka karena Allah. Makanya ketika Rasulullah wafat, Bilal tidak mau azan. Padahal pekerjaannya Bilal adalah muadzinnya Nabi. Sholat lima waktu yang mengadzani siapa? Bilal. Rasulullah wafat, Bilal gak mau adzan. Maka diminta sama Abu Bakar, tolong Bilal, adzanlah. Tolong adzanlah. Maka Bilal mengatakan, wahai Abu Bakar, seandainya dahulu engkau memerdekakan aku karena supaya aku berwala kepadamu, niscaya sekarang aku adzan juga. Tapi jika dahulu kau memerdekakan aku karena Allah, tolong biarkan aku tidak beradzan lagi, supaya aku menjadi muadzinnya Rasul saja. Maka Abu Bakar mengatakan, aku merdekakan kau karena Allah. Gak disuruh lagi sama Abu Bakar. Abu Bakar nih dijamin masuk surga. Rasulullah mengatakan, Abu Bakar fil jannah. Abu Bakar masuk surga. Dijamin. Sampai Rasulullah wafat, Rasulullah gak mencabut ucapannya, Abu Bakar fil jannah, sudah pasti masuk surga. Tetapi meskipun demikian, ketika beliau sholat, beliau gemeteran, nangis, sampai takut, sampai hampir pingsan karena saking takutnya kalau sholat. Abu Bakar itu kalau sholat menangis, padahal ini dijamin masuk surga. Tapi rasa takutnya mengalahkan jaminan itu. Itulah Abu Bakar. Dan Abu Bakar tidak pernah menyelisih perintah Nabi. Apa yang datang Nabi, diambil oleh Abu Bakar. Ketika Rasulullah wafat, sebelum Rasulullah wafat, Rasulullah menyiapkan pasukan besar, dipimpin oleh bocah kecil. Namanya siapa? Usama bin Zaid. Pasukan besar melawan Romawi, dipimpin jenderal bocah kecil, umur belasan tahun, namanya Usama bin Zaid. Orang-orang sudah merasa aneh nih, Rasulullah kok ngangkat bocah kecil jadi komandan melawan Romawi lagi. Belum berangkat, Rasulullah wafat, diganti Abu Bakar jadi khalifah. Diganti siapa? Umar. Abu Bakar. Rasulullah wafat, diganti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu jadi khalifah. Ketika Abu Bakar dibaiat jadi khalifah, itu banyak kejadian-kejadian yang berbahaya di kota Madinah. Abu Bakar jadi khalifah, muncul nabi-nabi palsu menjamur. Dua, banyak orang murtad setelah wafatnya Nabi. Tiga, banyak orang ingkar zakat. Nabi-nabi muncul, nabi palsu muncul. Di Najd ada Musailamah al-Kadzdzab,
Di Yaman ada Al-Ansi. Nabi Muhammad wafat, muncul Nabi baru menjamur. Palsu. Maka Abu Bakar jadi khalifah. Yang dilakukan Abu Bakar pertama kali adalah menyiapkan pasukan yang sudah disiapkan sebelum Nabi wafat. Dipimpin oleh siapa tadi? Usama melawan Romawi. Padahal di daerah Arab sendiri banyak Nabi palsu, banyak orang murtad, banyak orang ingkar zakat. Maka Abu Bakar nih didatangi sama para sahabat, wahai khalifah, bagaimana engkau akan melanjutkan pasukan yang direncanakan Nabi plus dipimpin bocah kecil melawan negeri Romawi, sedangkan di daerah Arab sendiri muncul Nabi palsu, dan Nabi palsu tidak cukup Nabi palsu, setiap Nabi palsu punya pengikut ribuan. Kalau panjenengan berangkat ke Romawi membawa pasukan kaum muslimin, nanti khawatir kosong mereka nyerang Madinah. Bagaimana ini? Bagaimana engkau wahai Abu Bakar khalifah menyerang pasukan Romawi yang jauh, sedangkan di kota Madinah sendiri gak aman posisi kita ini? Nabi palsu datang, orang murtad, orang ingkar zakat, bahaya. Tolong jangan diberangkatkan dulu. Kita bereskin urusan dalam negeri dulu, baru kalau sudah kuat kita teruskan pasukannya Nabi itu. Apa kata Abu Bakar As-Siddiq? Saya mau tanya, logika yang disampaikan para sahabat kepada Abu Bakar logis gak? Logis lah, ngapain kita jauh-jauh ke Romawi? Wong rumah tangga kita sendiri ini lagi berantakan, mengancam banyak Nabi palsu membawa pasukan menyerang kota Madinah. Ngapain ke jauh-jauh? Secara hitung-hitungan manusia benar. Tetapi Abu Bakar As-Siddiq adalah orang yang meletakkan kecerdasannya di bawah hadisnya Rasulullah, perintahnya Rasulullah. Maka Abu Bakar mengatakan, la, demi Allah, seandainya anjing-anjing ya menyeret kaki-kakinya Ummahatul Mukminin, berlarian di kaki kakinya Ummahatul Mukminin, istri-istri Nabi, demi Allah aku tidak akan pernah mengurungkan pasukan yang sudah diberangkatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berangkat, berangkat. Apa yang terjadi? Allah Subhanahu wa taala memberi kemenangan kepada Usama bin Zaid dan pasukannya. Pasukan Romawi terpukul mundur. Orang-orang Arab yang ikut Romawi, ya, pinggiran Romawi. Dan dengan kemenangan itu, orang-orang mau murtad gak berani. Romawi aja digasa kok, lagi kita yang kayak gini mau murtad, gak berani. Abu Bakar As-Siddiq menyiapkan pasukan untuk membasmi orang ingkar zakat. Didatangi sama khalifah, didatangi sama Umar bin Khattab. Wahai khalifah, mereka ini kan sholat, mereka ini syahadat, mereka juga haji, hanya saja mereka gak mau zakat. Masa kita perangi mereka? Kalau mereka masih sholat. Apa kata Abu Bakar? Wallahi demi Allah, seandainya mereka dahulu memberikan tali-tali unta mereka kepada Rasulullah untuk zakat, kemudian di zamanku mereka gak mau menunaikan zakat, demi Allah saya tumpas, saya basmi mereka. Dan itu benar, tindakannya Abu Bakar itu benar. Coba antum bayangkan, di zamannya Abu Bakar zakat hilang, dibiarkan, kira-kira zaman sekarang yang tersisa apa? Paham gak? Makanya Abu Bakar punya semboyan, ayang kusul islamu wa ana hayyun. Apakah Islam itu berkurang sedangkan aku masih hidup? Gak mau apa? Sorry, tegas. Makanya Abu Hurairah mengatakan, kalaulah bukan karena Abu Bakar dibaiat jadi khalifah setelah wafatnya Nabi, maka Allah tidak akan disembah lagi. Ya, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu memenuhi sejarah dengan kebaikan. Suatu saat Abu Bakar As-Siddiq sakit keras, sakit yang membawa beliau menuju kematian. Datanglah putri beliau, istri Rasulullah, Aisyah, datang menjenguk ayahnya yang sedang kritis. Maka Abu Bakar mengatakan, wahai anakku, wahai putriku,
berapa kain helai, berapa helai kain dahulu Rasulullah dikafani? 3 helai, wahai ayahanda. Kalau begitu segeralah cuci pakaianku dan jadikan kain kafanku 3 helai seperti Rasulullah. Dulu Rasulullah wafat hari apa, wahai putriku? Dahulu wahai ayahanda, Rasulullah wafat pada hari Senin. Sekarang ini hari apa, wahai putriku? Hari Senin, wahai ayahanda. Maka Abu Bakar mengatakan, semoga Allah mematikan aku hari ini. Sampai dalam wafat pun ingin sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah Abu Bakar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bermimpi. Rasulullah ditampakkan timbangan. Kemudian kata Rasulullah, aku didatangkan pada timbangan itu. Kemudian umatku ditaruh di salah satu sisi timbangan yang lain. Aku ditimbang antara aku dengan umatku semuanya. Aku melihat diriku lebih berat dari seluruh umatku. Setelah itu aku melihat didatangkan Abu Bakar As-Siddiq di salah satu sisi timbangan, dan umatku dalam timbangan yang sisi satunya. Terus ditimbang, dan saya melihat Abu Bakar lebih berat dari umatku. Tidak ada yang bisa melawan Abu Bakar As-Siddiq. Maka mencintai Abu Bakar adalah, mencintai Abu Bakar As-Siddiq adalah akidah. Mencintai Abu Bakar As-Siddiq adalah keimanan. Membencinya adalah kekafiran. Makanya ditulis dalam kitab akidah. Itu yang pertama. Summa Umar ibnul Khattab. Kata Imam Ahmad, setelah Abu Bakar adalah Umar bin Khattab. Dan kita tahu siapa Umar bin Khattab. Rasulullah mengatakan bahwa di antara umat-umat terdahulu itu ada yang diberi ilham oleh Allah. Jika seandainya di antara umatku itu ada orang yang mendapatkan kemuliaan itu, maka siapa? Umar bin Khattab orangnya. Pernah datang wanita-wanita banyak kepada Rasulullah. Mereka bertanya ke Rasul, mereka mengangkat suara, tanya-tanya ke Nabi, wanita-wanita banyak. Tiba-tiba ketika datang Umar, ini wanita sungguh pergi semuanya ketakutan. Maka Rasul tersenyum, oh, mereka lebih takut kepada kamu daripada kepada aku, wahai Umar. Wibawa Umar bin Khattab orang. Tidaklah Umar berjalan, kemudian setan berjalan di suatu tempat, maka setan mencari jalan lain, gak mau kepapasan Umar bin Khattab. Setan itu loh, gak berani. Kalau kita kan biasanya kan gak berani sama setan. Ini setannya yang gak berani sama Umar bin Khattab. Takut ditempelin sama Umar bin Khattab. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan banyak pendapatnya Umar yang mencocoki ayat Al-Quran. Pernah suatu ketika Umar melihat ada laki-laki datang ke istrinya Nabi sebelum turun ayat hijab. Datang laki-laki ke rumah Nabi, tanya-tanya ke istri Nabi, padahal Nabi gak ada. Langsung Umar bin Khattab berkata kepada Rasul, ya Rasulullah, telah datang kepada istri-istrimu orang baik dan orang tidak baik. Seandainya engkau perintahkan kepada istri-istrimu ya Rasulullah untuk menurunkan hijab-hijabnya. Langsung turun ayat dari langit membenarkan ucapannya Umar bin Khattab. Termasuk ayat khamr. Khamr itu kan 4 tingkatan pengharamannya. Pertama disebutkan bahwa khamr itu boleh-boleh saja. Yang kedua, wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Khamr itu ada baiknya tapi dosanya lebih besar. Masih belum mutlak, masih berjenjang pengharamannya khamr itu. Yang ketiga, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara. Wahai orang yang beriman, jangan kamu mabuk jangan kamu mendekati sholat dalam kondisi mabuk. Berarti kalau enggak sholat boleh mabuk. Belum pas gitu loh. Umar berdoa kepada Allah, Allahumma israh lana fil khamri syarkan fafiya. Ya Allah, tolong jelaskan masalah khamr ini sejelas-jelasnya ya Allah.
turun ayat yang terakhir, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuhu. Orang yang beriman, tinggalkanlah judi khamr, ngundi nasib, patung, karena itu adalah najis, keji. Fajtanibuhu, tinggalkanlah, karena itu termasuk amalan syaitan, karena Umar Khattab. Jadi banyak ayat-ayat yang turun berdasarkan pendapatnya siapa? Umar bin Khattab. Allah benarkan itu. Dan Umar ini banyak karomahnya. Di antara karomahnya Umar adalah beliau bisa memberi instruksi kepada sahabat yang jihad padahal tempatnya beda. Waktu Umar di mimbar ditampakkan bahwa kaum muslimin sedang terjepit dalam peperangan. Maka Umar ngasih komando ditampakkan sama Allah. Disuruh ke berlindung di balik apa? Gunung. Ini di tempat jauh, di tempat jihad. Ketika para sahabat pulang dari jihad, mereka mengatakan kami di sana mendengarkan suaranya Umar bin Khattab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, setelah aku melihat Abu Bakar ditimbang dengan seluruh umatku dan Abu Bakar lebih berat, setelah itu aku melihat didatangkan Umar. Terus ditimbang seluruh umatku. Ditimbang dengan seluruh umatku, maka aku melihat Umar lebih berat. Setelah itu aku melihat lagi didatangkan Utsman bin Affan. Ditimbang dengan seluruh umatku, maka aku melihat Utsman bin Affan lebih berat dari seluruh umatku. Kemudian setelah itu aku melihat timbangan itu diangkat ke langit. Para sahabat bertanya, loh, ya Rasulullah, terus kita gimana? Kita kan belum disebutkan dalam timbangan tadi. Cuma Abu Bakar, Umar, Utsman. Kalau kami gimana, Ustaz? Ya Rasulullah, timbangannya. Kata Rasulullah, antum kaifa ja'altum anfusakum? Kamu sesuai dengan amal-amal kamu sendiri. Kemuliaan tiga sahabat tuh, Abu Bakar, Umar, Utsman. Itu tentang Umar. Dan Umar bin Khattab ini orangnya sangat pecemburu kalau ada orang menyelisih akidah Islam. Orangnya tegas dalam kebaikan. Kalau lihat ada orang munafik, pengennya nyabut pedang dan membunuh saja. Umar bin Khattab pernah di masa beliau melihat pohon yang digunakan untuk berbaiat kepada Rasulullah. Di Al-Quran kan diterangkan ada sebuah pohon, ya, idh yubayyi'unaka tahta syajara, ketika mereka membaiatmu wahai Muhammad di bawah pohon, yaitu namanya Baiatur Ridwan. Para sahabat berjumlah 1400 sahabat-sahabat inti membaiat Nabi di bawah pohon. Nah, kata-kata pohon ini ada di Al-Quran. Akhirnya orang-orang ini, Rasulullah sudah wafat, Abu Bakar sudah wafat, zamannya Umar, banyak orang-orang yang baru masuk Islam, dengar di Al-Quran, melihat di Al-Quran, bahwa dulu ada pohon, di bawah pohon itu, para sahabat membaiat Nabi. Dicari sama orang-orang ini, mana sih pohon itu? Ketemu. Karena pohon itu dingalah berkahi. Ini pohon yang ada di Al-Quran. Idh yubayyi'unaka tahta syajara. Ketika para sahabat Nabi membaiat Rasul di alhamdulillah, di bawah pohon. Akhirnya pohon itu didatangi orang-orang, dikultusin, dilap-lap begini, di kala berkahi. Umar mendengar berita itu, maka Umar langsung menebang, bahkan tidak hanya menebang, tapi apa? Menebas semuanya tanpa sisa, agar tidak dijadikan wasilah kesyirikan, diberantas sama Umar bin Khattab. Zamannya Umar memecat Khalid bin Walid. Nabi ketika masih hidup selalu menugaskan Khalid kemana-mana, karena Khalid ini pedangnya Allah, nggak pernah kalah. Kalau Khalid mimpin, menang. Zamannya Abu Bakar pun demikian. Khalid bin Walid jadi panglima perang yang membasmi Nabi palsu Musailam al-Kadzab, ya Khalid bin Walid. Dijuluki Saifullah al-Maslul, pedang Allah yang terhunus di depan orang kafir. Lah setiap perang yang ada Khalid sering menang terus. Lah Abu Umar ini khawatir, orang ini mengkultuskan siapa? Khalid. Kalau ada perang kok ada Khalid, menang iki. Ditetekno jimat. Gampangannya gitu.
Maka Umar tidak mau. Di zaman Umar, Khalid diberhentikan. Diganti siapa? Siapa? Enggak senang sejarah KB awam itu. Ganti siapa? Abu Ubaidah Ibnul Jarrah. Itu Umar bin Khattab. Thumma Utsman bin Affan. Kemudian urutan yang ketiga adalah Utsman bin Affan. Abu Musa al-Asy'ari pernah berwudu, terus dia berkata dalam hatinya, hari ini aku ingin bersama Nabi seharian penuh. Maka setelah itu Abu Musa datang tanya-tanya ke sahabat yang lain, Rasulullah di mana? Oh, Rasulullah sedang berjalan ke sana. Ditututi sama Abu Musa. Ternyata Rasulullah masuk kebun. Di kebun itu ada sumur. Rasulullah ada di sumur itu, berwudu, membasuh muka dan seterusnya. Tiba-tiba datang orang minta masuk, minta diizinkan masuk di gerbang itu, gerbangnya kebun. Maka kata Abu Musa, sebentar dulu, saya akan izin ke Nabi dulu. Maka Abu Musa datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, datang seseorang, Abu Bakar As-Siddiq, dia ingin masuk menemuimu. Kata Rasulullah, bukakan, iftah lahu, dan tolong sampaikan kepadanya bahwa dia masuk surga. Maka dibukakanlah, dan Abu Musa Al-Asy'ari mengatakan, kabar gembira bagimu wahai Abu Bakar, sungguhnya Rasulullah mengabarkan kabar gembira bahwa kau masuk surga. Setelah itu masuklah Abu Bakar menemui Rasulullah. Setelah itu datang lagi mengetuk pintu Umar bin Khattab. Kata Abu Musa, sebentar dulu saya akan izin ke Nabi. Kata Nabi, iftah lahu wa basyirhu bil jannah. Segera buka pintu itu dan kabarkan bahwa dia masuk surga. Setelah itu datang yang ketiga mengetuk pintu. Sebentar saya izin Nabi. Wahai Nabi, telah datang menantumu. Siapa? Utsman bin Affan. Kata Rasul, iftah lahu, bukakan untuknya, wabashirhu bil jannah, dan sampaikan kabar kepadanya bahwa dia masuk surga karena musibah yang menimpanya. Utsman bin Affan itu diberontak, dibunuh, sudah dikasih tahu sama Nabi. Dia akan masuk surga karena musibah yang menimpanya. Tiga, ini dijadikan dalil para ulama. Tiga ini paten, gak bisa diotak-atik urutannya loh ya. Abu Bakar, Umar, terus Utsman. Rasulullah pernah berempat. Beliau, Abu Bakar, Umar, Utsman, berempat. Beliau berempat naik Bukit Uhud. Masih ingat? Bukit Uhud. Tiba-tiba Bukit Uhud itu apa? Bergetar. Maka Nabi mengatakan, Utsbut Uhud, tenanglah wahai gunung Uhud, tidaklah di atasmu kecuali satu Nabi, satu As-Siddiq, dan dua orang mati syahid. Satu Nabi adalah Rasul, satu Siddiq adalah Abu Bakar, dua mati syahid adalah siapa? Umar dan Utsman. Utsman ini menjadi mantunya Nabi dua kali. Pertama dinikahkan sama putri beliau tersayang, namanya Ruqayyah. Umurnya enggak panjang, Ruqayyah wafat, maka Rasulullah menikahkan kembali ya Utsman dengan putrinya yang lain, yaitu Ummu Kulsum, menantunya Nabi dua kali. Makanya dijuluki Dzun-Nurain, yang memiliki dua cahaya. Utsman bin Affan ini sahabat yang paling disungkani Nabi. Sahabat sing paling disungkani Nabi. Beliau itu pernah beliau, Rasulullah SAW bersama Aisyah duduk atau dalam posisi tersingkap sebagian kaki beliau. Datang Abu Bakar disuruh masuk, Rasulullah tidak mengubah sikap. Datang Umar, sebagian anggota tubuh Nabi masih tersingkap, Nabi tidak merubah posisi. Sampai datang Utsman bin Affan, langsung Rasulullah berdiri dan merapikan diri. Setelah selesai ditanya sama Aisyah, ya Rasulullah, panjenengan ini datang Abu Bakar, datang siapa tadi? Umar. Kok panjenengan biasa-biasa aja? Ketika datang Utsman kok langsung rapi-rapi? Kata Rasulullah, bagaimana aku enggak sungkan sama orang yang mana para malaikat pun sungkan kepadanya? Utsman bin Affan. Ketika zaman-zaman genting, kaum muslimin berhadapan dengan pasukan orang-orang kafir yang sangat banyak,
butuh logistik dalam perang, butuh kendaraan dalam perang. Ini masa-masa sulit, masa-masa sulit. Waktu-waktu di saat kaum muslimin butuh dana, tiba-tiba datanglah Utsman bin Affan membawa 1000 dinar. 1000 dinar. Ayo hitung dulu ya, biar tahu. Tak bawa HP saya. 1 dinar itu 4,25 gram emas. 1 dinar itu 4,25 gram emas. Kalau 1000 dinar berarti berapa? Berapa gram? Kalau 1 dinar itu 4,25 gram emas murni, berarti kalau 1000 dinar kan berarti 4,25 gram kali 1000. Berapa hasilnya? Hah? 4 kilo 250 gram. Betul enggak? 4/4 kilo. Betul enggak sih? Betul ya? 4/4 kilo. 4,25 kilogram. Betul apa enggak? Atau 4.250 gram. Anggaplah 1 gramnya sekarang ini naik turun kan ya. Kurang lebih sekarang ini, insya Allah kalau enggak salah. Berapa Bu? Enggak, aku enggak takut sampein Pak, takutnya ibu-ibu. Sing ahli emas itu ibu-ibu. Bukan bapak-bapak. Yang ahli emas itu ibu-ibu. Mas Bambang, Mas Bejo. Berapa Bu? Berapa? 500. Wah, wow, ternyata ibunya gak ngerti. Berapa? 700. 600, 700 ya? Atau browsing siap, silakan. Terakhir ya, gak tahu sekarang. Terakhir yang saya dapat info itu 700 ribu. Emas murni loh ya. 700 ribu terakhir yang saya tahu. Gak tahu sekarang. 700 ribu kalikan berapa tadi? 700 ribu kalikan 4.250. Tolong segera yang bawa kalkulasi, kalkulator. Satu orang aja, jangan yang lain. Sama Mas. 2,975. Apa? 2,975 M. Hampir 3 M. Betul enggak? Dinar itu kan emas, ya kan? Itu dibawa di kantong gini, ditaruh di dibawa sama Utsman bin Affan, ditaruh di pangkuannya Nabi. Setelah menerima itu, maka Rasulullah mengatakan tidak memadorotkan Utsman bin Affan apa saja yang dilakukan setelah hari ini, pasti masuk surga. Utsman bin Affan itu membebaskan ketika zaman gak ada air, Utsman membebaskan sumur ditebus sama Umar, dibuat minum para sahabat Nabi. Perhatikan, ada seorang wanita pelacur kehausan, dia ngambil air di sumur. Setelah itu pezina atau pelacur ini melihat anjing kehausan, masih ingat gak? Maka dia ngambilkan air untuk si anjing ini. Yang nolong hina, yang ditolong pun hina. Ah, maksud saya, tapi karena dia menolong hamba Allah yaitu anjing ini, Allah maafkan dosanya, Allah memasukkannya ke surga. Padahal wanita gak baik-baik ini. Ini Utsman orang baik, orang soleh, ngasih minum orang-orang soleh. Loh gitu dikafirkan sama Khawarij. Panjang buah lul mereka. Utsman bin Affan, mantunya Nabi, dijamin masuk surga. Membeli sumur, sumur ini diminum oleh para sahabat Nabi, para ahli ibadah. Berapa pahalanya Utsman? Sampai sekarang itu sumur masih ada. Berapa pahalanya Utsman bin Affan? Lu dikafirkan sama Khawarij. Ngaji ini gak tuntas. Khalifah dikafirkan atau diberontak maksud saya, dan dibunuh sama orang Khawarij. Nah, itu Utsman bin Affan. Nukatim haulai thalatha kama qaddamahum ashabu Rasulillah. Kata Imam Ahmad, kami utamakan 3 ini sebelum yang lain, sebagaimana para sahabat Nabi mengutamakan 3 ini sebelum yang lain. Tidak ada perselisihan para ulama. Ya. Setelah 3 orang ini, jadi urutannya para Nabi ya. Jadi saya ulangi, materi kita pada pertemuan ini adalah
tentang keutamaan sahabat Nabi dan urutan mereka. Ini tema kita. Kata Imam Ahmad, lam yahtalifu fi dzalika, para sahabat sepakat yang terbaik itu Abu Bakar, Umar, Utsman. Kemudian setelah tiga ini baru ashabus syura. Jadi sahabat Nabi itu ada tingkatan-tingkatannya. Tingkatan pertama adalah tiga ini, Abu Bakar, Umar, Utsman. Tingkatan yang kedua ahlus syura. Siapa ahlus syura ini? Ahlus syura adalah enam orang yang ditunjuk oleh siapa? Oleh siapa? Umar bin Khattab ketika menjelang wafat. Siapa itu? Utsman, terus Ali, Rahman bin Auf, terus Sa'ad bin Waqqas, Tulha bin Ubaidillah, dan Zubair bin Awam. Cuma Utsman sudah masuk yang pertama tadi, jadi anggaplah lima berarti setelah itu. Jelas ya? Berarti begini urutannya. Di sini ada ya, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Tolha, Zubair, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas. Kulluhum yasluh lil khilafah. Semua ini berhak jadi khalifah dan bisa jadi khalifah. Wa kulluhum imam. Berapa totalnya berapa tadi? 5 tambah 3. Berapa tadi berarti? 8. Kulluhum imam, semuanya itu pemimpin. Nadhabu fi dzalika ila hadis Ibnu Umar. Kita berpendapat seperti itu berdasarkan hadis Abdullah bin Umar. Kunna na'uddu Rasulullah hayyun wa ashabuhu mutawaffirun, Abu Bakar, thumma Umar, thumma Utsman, thumma naskut. Kami dulu menghitung di zaman Nabi sedangkan Nabi masih hidup. Ketika Nabi masih hidup, kita ketika Nabi masih hidup dan sahabat-sahabat Nabi masih hidup, kami membuat urutan Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, dan Nabi diam. Setelah itu kami diam, tidak membandingkan. Dan Nabi ada, dan Nabi enggak mengingkari urutan itu. Paham maksud saya? Tsumma mim ba'di ashabis syura. Setelah itu ashabus syura. Setelah itu 10 orang yang dijamin masuk surga. Berarti Abu Bakar, Utsman, Umar, Ali, Tolha bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'id bin Zaid, dan Abu Ubaidah ibnul Jarrah. 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga. Kemudian setelah itu Ahlu Badr minal Muhajirin, yang ikut perang Badr dari kalangan Muhajirin. Thumma Ahlu Badr minal Ansar, dan yang ikut perang Badr dari kalangan Ansar. Berarti sama-sama ikut perang Badr, antara Muhajirin dan Ansar lebih utama mana? Muhajirin. Min ashabi Rasulullah qadril hijrah, yang semua sahabat-sahabat Nabi sesuai dengan tingkatan hijrahnya. Wasabiqati awwalan fa awwalan, dan sesuai dengan kapan dia pertama kali masuk Islam. Semakin awal masuk Islam, semakin senior. Dan orang yang ikut perang Badr dijamin masuk surga. Perang Badr itu perang yang genting. 300 sahabat Nabi, 300 sekian jumlah yang sedikit, diserang sama 1000 musuh. Menurut kalkulasi manusia, yang 300 pasti kalah, betul ya? Perang dahsyat. Tetapi apa yang terjadi? Yang 300 dimenangkan Allah. Tapi setelah perjuangan panjang, itu malamnya Rasulullah beribtihal. Malam hari Rasulullah berdiri berdoa sambil begini, sambil selendang beliau jatuh. Nabi mengatakan, ya Allah, aku tunggu janjimu ya Allah. Jikalau kelompok yang sedikit ini 300 besok kamu kalahkan ya Allah, kau tidak akan disembah lagi di muka bumi. Rasulullah terus berdoa sampai selendangnya jatuh, diambil sama Abu Bakar terus diselimutkan ke Nabi. Nabi berdoa sungguh-sungguh. Peperangan terjadi, kok Allah Subhanahu wa taala memenangkan yang 300. Dan Rasulullah berkata kepada orang yang ikut perang Badar, ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kerjakan wahai kalian, wahai orang yang pernah ikut perang Badar, kerjakan sesuka kalian. Apa saja kerjakan, Allah maafkan dosa-dosa kalian. Dan kenyataannya terbukti itu. Nanti zaman berlalu sampai tiba masa, ada orang namanya Ibnu Abi Balta'a. Khatib Ibnu Abi Balta'a. Khatib Ibnu Abi Balta'a ini pernah ikut perang Badar. Kemudian Khatib melakukan kesalahan fatal. Dia menulis surat membocorkan rahasia kota Madinah, dikirim ke Mekah kafir Quraisy. Rasulullah dapat wahyu dari langit bahwa ada orang membocorkan rahasia negara Madinah,
dikirim ke musuhnya Islam. Dan itu surat dibawa perempuan, dibawa ke Mekah. Maka Rasulullah berkata kepada Ali, berkata kepada kepada Zubair, wahai Ali, wahai Zubair, segera kau susul berangkat cari seorang wanita cirinya seperti ini, dia membawa surat membocorkan rahasia kota Madinah dibawa ke Mekah. Kalau ketemu tangkap, bawa suratnya ke sini. Kejar sama Ali bin Abi Thalib, sama Zubair bin Awam, di tengah perjalanan ketemu sama wanita itu. Maka Ali dan Zubair mengatakan, wahai wanita, wahai nyonya, serahkan surat itu. Maka wanita ini mengatakan, surat apa? Saya enggak bawa surat. Surat apa? Saya enggak bawa surat. Maka Ali dan Zubair mengatakan, demi Allah, Rasulullah tidak pernah berdusta. Segera kau kasihkan surat itu atau kami telanjangi kamu. Karena enggak mungkin Rasulullah bohong. Pasti surat itu ada. Nyerah, surat dikasihkan. Setelah itu suratnya dibawa pulang ke kota Madinah, dibuka sama Nabi, dibacakan di depan Nabi. Ternyata di bawahnya itu ada tanda tangannya Khatib Ibnu Abi Balta'ah. Ada namanya Khatib Ibnu Abi Balta'ah. Maka Rasulullah mengatakan, panggil Khatib. Ketika Khatib datang, Rasulullah mengatakan, mahadha ya Khatib, apa ini ya Khatib, kenapa kau bocorkan rahasia negara? Kata Umar, ya Rasulullah, sudah jangan banyak omong, saya penggal kepalanya orang munafik ini. Saya penggal kepalanya orang munafik ini ya Rasulullah. Kata Rasulullah, la ya Umar, innahu sahibu Badrin, dia sudah pernah ikut perang Badar. Bayangkan. Tidak wahai Umar, dibela Nabi. Jelas salah loh itu. Kesalahannya bukan sembarang kesalahan, fatal. Kalau ada dalam militer membocorkan rahasia negara, dia bakar itu. Tewas, ya kan? Tapi ketika Umar ingin menjabut pedang dan membunuh Khatib, dilarang sama Nabi dan mengatakan, innahu Badriyun, dia pernah ikut perang Badar ya Umar. Ya Umar, dan enggak mungkin orang munafik pernah ikut, dan tidak mungkin orang munafik ikut perang Badar, enggak mungkin. Allah sudah mengatakan kepada orang ikut perang Badar, kerjakan sesuka kalian, kalian masuk surga. Karena itu perang yang paling menentukan antara kekafiran dengan keislaman. Terus baru Khatib menjelaskan, ya Rasulullah, begini, saya itu punya keluarga di negeri Makkah. Saya khawatir keluargaku yang di Mekah yang belum bisa hijrah disakiti oleh orang-orang kafir. Sebagai gantinya saya menulis ini agar mereka tidak membunuh dan menyakiti keluargaku yang di kota Mekah. Betul omongan. Khatib ini sahabat mulia, ditugaskan Nabi membawa surat ke negeri Mesir. Ya, melakukan itu karena apa? Terpaksa. Emang salah, tapi Allah memaafkannya karena dia pernah ikut perang apa? Badar. Kemudian yang pertama kali hijrah dan yang pertama kali masuk Islam. Semakin masuk Islam pertama kali, maka semakin kuat, ya, semakin senior dalam masalah kepersahabatannya dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai di sini. Sebelum adzan ya. Kurang berapa? 2 menit. Karena ini ganti pondasi. Pondasi yang keberapa berarti sekarang? 27 ya, 27 ini jangan sekarang, besok aja karena tanggung waktunya kalau dijelaskan ya. Silakan kalau ada pertanyaan sambil saya minum dulu ya. Sambil nunggu azan 2 menit lagi. Ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah boleh berwudu sambil ngobrol dan bicara? Afdolnya enggak boleh berbicara. Wallahu alam, tapi seandainya dia bicara, wallahu alam, setahu kami wallahu alam shawab, tidak sampai membatalkan apa? Wudu. Wallahu alam shawab. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, mohon maaf di luar tema. Apakah saya berdosa apabila meninggalkan orang tua saya di desa dan lebih memilih istri saya di Surabaya?
Saya punya adik tetapi juga merantau di luar kota karena masih kuliah. Tolong jawaban yang terbaik, Ustaz. Tergantung ibumu ridho enggak? Kalau ibumu ridho enggak apa-apa, Nak, sampai yang di kota enggak apa-apa. Kalau ibu ridho ya enggak dosa. Tapi kalau ibu enggak ridho, Anda berdosa. Haknya ibu lebih besar daripada haknya seorang istri. Dan kalau sampai istrimu menghalangi ibu, menghalangimu bakti kepada orang tuamu, ceraikan, ganti istri yang lain. Kalau kamu punya ibu sudah sepuh, kamu ingin berbakti kepada ibumu, kok enggak boleh sama istrimu? Tinggalkan istri yang seperti itu. Ya, menangkanlah ibu. Enggak ada ayatnya kamu disuruh nyari ridho istri. Karena ya apa istrimu enggak bakalan ridho sama kamu. Apalagi kamu nikah lagi tambah enggak ridho. Makanya berarti kan serius, cari ayat, cari hadis, enggak ada wahai laki-laki carilah ridho istrimu. Ada enggak seperti itu? Karena enggak mungkin. Karena memang tabiatnya wanita itu kayak gitu. Tapi kalau istri, ada enggak hadis yang mengatakan istri harus dapat dapat ridho suami? Banyak. Ada enggak hadis atau ayat yang mengatakan anak disuruh cari ridho orang tua? Ridho Allah fi ridho walidain, ridhonya Allah ada pada ridhonya orang tua. Enggak ada ridhonya Allah ada pada ridhonya istri. Enggak ada. Karena memang istri enggak akan ridho. Itu tabiatnya istri. Kalau kamu nuruti istri ketidakridhoan, kamu enggak akan bisa bakti sama orang tua. Ya, baktilah sama orang tua. Ustaz, istri saya ini ngeluh karena ibu saya ini ikut sama kami satu rumah. Ibu saya ini sekarang, Ustaz, ya, nempong di rumah kami. Ngerti nempong? Apa istilahnya? Hah? Numpang. Enggak ada orang tua numpang. Kamu yang sudah numpang di perutnya. Enggak ada orang tua numpang. Kamu dan hartamu milik orang tua. Ya, jadi enggak boleh. Ini gini ya, tolong ini diperhatikan ibu-ibu, mudah-mudahan ibu-ibunya ada di sini. Perhatikan. Kalau suamimu bakti kepada ibunya, jangan dilarang. Karena suamimu sedang mengajari anakmu untuk berbakti kepadamu. Jelas enggak? Kalau sampaian ibu-ibu punya suami, suami sampaian ini sayang ke ibu kandungnya, jangan dilarang, dukung. Itu nanti ngajari anakmu, kalau kamu sudah tua, anakmu itu akan sayang sama kamu. Tapi kalau ibu-ibu punya suami, suaminya dilarang berbakti, nanti kamu punya anak laki-laki, anak laki-lakimu akan dilarang istrinya untuk berbakti kepadamu. Pegang omongan saya, pasti akan terjadi, pasti berulang, pasti dibalas oleh Allah. Biarkan suamimu itu berbakti sama orang tuanya, agar nanti kalau kamu tua, kamu dibalas sama anakmu. Karena anakmu dapat contoh dari siapa? Suami. Nah, itu kadang-kadang gak banyak yang gak paham kayak gitu. Pokoknya ono wong lanang nglakoni keapian nang wong tuwa ni loro ati. Ono gak ngono kuwi? Jelas akeh. Ya jadi gak boleh. Tapi juga bukan berarti kita gak menyayangi istri, bukan begitu juga maknanya ya. Istrimu sayangi, kasih nafkah, hormati, muliakan, tetapi jangan sesekali kau mendahulukan dia dari ibumu. Ya, itu penting itu. Oh jadi wala-wale, banyak suami itu gak berani bakti sama orang tuanya gara-gara istri. Ya itu orang yang merawat kamu sejak kecil, itu pintu surgamu. Demi Allah kalau dia mati, pintu surga itu tertutup yang paling tengah itu. Orang tua, ya Allah. Ada dulu, monggo. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, terkadang saya sangat membenci ayah karena selalu mengolok-olok syariat. Saya sudah sabar, mencoba sabar, tapi semakin hari semakin terus mengolok-oloknya. Dan kebencian saya semakin bertambah.
Bagaimana saya menghilangkan kebencian ini Ustaz? Kenapakah saya sudah bukan termasuk golongan Rasulullah? Kenapakah saya durhaka Ustaz? Minta nasihatnya. Jazakallah khair wa iyyakum. Ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika kita membenci apa yang dilakukan ayah kita, maka itu bukan dosa, bahkan itu bernilai pahala. Kita membenci amalianya, bukan membenci insanianya. Tapi kita benci karena dia melakukan kebencian kepada syariat Islam. Membenci jilbab, membenci sholat misalnya, membenci orang yang menjalankan sunnah Nabi. Maka kita benci karena amalianya, bukan karena orangnya. Karena orangnya kita cintai, kita sayangi. Maka nasihat saya, jangan kau benci ayahmu. Justru harus semakin kau sayangi. Dan cara menyayanginya adalah dengan berusaha menjemput dan mengantarkan hidayah untuknya. Harus lebih sayang lagi, harus semakin bakti lagi, doanya semakin kuat lagi, supaya bapak kita mendapat hidayah. Hidayah kepada sunnah. Kalau hidayah Islam sudah punya mungkin ya kan, tapi hidayah kepada apa? Sunnah. Jadi jangan dibenci, semakin sampean sayangi, semakin sampean tunjukkan bahwa dengan semakin ngaji sampean semakin sayang. Terus gak usah banyak dalil. Sampean sering ngaji, tunjukkan bahwa sampean semakin sopan. Sampean sering membantu orang tua, tutur kata semakin lembut. Sampean ringankan beban bapak dan ibu sampean. Lama-lama bapak dan ibu sampean mikir, loh, anakku ini semenjak ngaji, semenjak celana cingkrang, kok semakin hormat sama saya. Anakku ini semakin ngaji, jenggotnya tambah dawa, tambah api karo aku, tutur katanya tambah api, senengane nyopo, senengane ngucap no salam, senengane dongak no aku, sering ngasih hadiah kepada aku. Wis, sampean balas dengan itu. Lambat laun minimal, kalaupun gak ikut sampean, minimal tidak mencelah. Ya, harus dicoba. Nah, gak usah pakai, pak saya tadi baru ngaji pak, qala ta'ala. Opo, pak mui kita makasih itu. Sabar. Orang tua itu gak bisa ditungguli. Karena ya apa orang tua itu merasa lebih pintar daripada anak. Maka caranya tunjukkan dengan amal yang soleh, dengan berbakti kepadanya, tambah sayangi dia, dan jangan di apa namanya, jangan di apa benci, tapi doakan ya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saat saya mau tanya, apa hukumnya mendengarkan musik dan memajang foto di rumah? Itu sering disampaikan. Rasulullah melarang seseorang mendengarkan musik. Kata Rasulullah, akan ada di antara umatku yang menghalalkan al-khira wal-kharira wal-khamra wal-ma'azif. Akan datang di antara umatku yang menghalalkan uang zina, upah zina, zina, kemudian khamr, kemudian apa? Pakaian sutra dan alat-alat musik. Tak boleh ya alat musik. Semua mazhab tidak membolehkan. Wallahu a'lam bishawab. Dan juga gambar bernyawa, lukisan, patung, pahatan, foto, jangan dipajang di rumah kita. La tadkhulul malaikatu baitan fihi kalbun wala suratun. Malaikat tidak akan masuk rumah yang di dalam rumah itu ada anjingnya dan ada gambar bernyawanya. Wallahu a'lam. Dan foto dalam bahasa Arab itu surah. Dan surah itu lafaz hadis. Wala surat. Antum coba klik di internet foto, coba bahasa Arabnya apa? Apa bahasa Arabnya foto? Surah. Dan surah itu lafaz hadis. Paham enggak maksud saya? Lafaz hadis dalam ya, la tadkhulul malaikatu, malaikat tidak masuk baitan rumah fihi kalbun, di dalamnya ada anjing. Wala suratun, dan di dalamnya ada apa? Surah. Surah itu apa? Gambar. Picture, foto. Itu kalau ditranslate ke Arab, apa? Surah. Dan surah itu lafaz hadis. Ya, maka dikhawatirkan masuk, sehingga jangan dipajang ya, Allah.
Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bagaimana cara saya mengatasi anak yang sudah berumur 17 tahun? Sudah SMA, tapi masih keranjingan main game di HP. Akibatnya setiap disuruh sama orang tua harus marah dulu baru mau berangkat. Tapi kadang-kadang disuruh tidak mau dan suka sendirian di dalam kamar. Yang salah orang tuanya. Pokoknya ini anak wong tua ngeluh ke ustad, anake keranjingan HP, sing salah wong tua. Wong tua sing rusak anak. Sapa sing nukokno HP gune gak awakmu? Jujur ae, kita ini gak jujur. Tapi ustad, zaman sekarang ustad kalau gak ada HP gimana komunikasinya? Ya kalau alasan komunikasi belikan HP yang 250.000 itu loh. Itu artinya sampean gak jujur. Sampean gak jujur nang awake sampean. Bagaimana noto anake? Wong sampean gak jujur. Jadi sing salah sapa asline? Ya wong tuwa ni jujur ae iki. Sapa sing nukokno iku gak sampean dhewe? Ya, makanya kalau kita mau jujur jangan dikasih. Atau ya di manage lah, ya dikasih untuk main tapi jangan misalnya anak mungkin lihat-lihat video berbahasa Arab misalnya. Ya dikasih, dicarikan, di-downloadkan yang bagus-bagus, kartun berbahasa Arab supaya sering-sering dengar bahasa Arab. Tapi jangan terus-terusan. Iku padha wae gak nimpa sampean, nimpa aku juga anakku yang senengani HP. Ya tapi bagaimana kita berusaha karena teknologi tidak bisa dibendung. Tapi di apa kan? Di-manage. Ya, di-manage, ya, harus dikasih waktu. Selain ini jangan. Belajar. Waktu setelah maghrib jangan pegang HP. Murojaah hafalan. Ya kalau santai-santai dikasih waktu. Ya seperti itu pun dipilihkan konten yang positif, enggak asal dan jangan game kalau bisa ya. Ya, misalnya yang ada berbau pendidikannya misalnya. Begitu ya. Wallahu a'lam. Ada lain silakan kalau ada. Monggo, silakan. Gimana Mas? Istri ya. Istri sudah tahu bahwa anak itu harus mondok. Pentingnya mondok. Kelas berapa Mas? Mau SMP. SMP atau SMA? SMP. Ya. Ya, memang cewek ini ya. Mondok itu memang gak enak, Pak. Nono ngomong mondok enak itu bohong. Mondok itu gak enak. Aku sing nglakoni loro kabeh mondok. Gak enak. Tapi ya memang begitu penuntut ilmu. Harus gak enak kalau kita jumpai perkataan salaf itu banyak. Bahwa mereka menuntut ilmu itu ada yang menjual rumah, ada yang menjual ini, ada yang bekerja dulu. Sulit Imam Bukhari itu merantau dari tanah Bukhara sampai ke tanah Arab. Bayangkan. Zaman dulu loh itu. Dari pecahan Uni Soviet sana sampai ke Mekah Madinah cari hadis. Gak enak, sorof. Tapi akhir dan ujungnya itu manis. Harus ditanamkan. Kadang-kadang anaknya sing kuat, emaknya gak kuat. Ya. Seperti itu, memang harus sabar. Ya, kalau kau sayang sama anakmu, tegakan untuk kebaikannya di esok hari. Ya. Sungguhnya dengan teganya kamu mondokkan anak itu bukti kamu sayang sama anakmu. Lebih baik engkau menangisi karena berpisah sementara daripada kau terus sama anakmu tapi kita berpisah di akhirat. Berpisah sementara untuk bertemu di akhirat selama-lamanya. Sabarkan dirimu. Emang gak enak mondok itu ya. Maka jalan keluarnya sering disambangi. Tapi jangan mondokkan anak SD. SD di pondok no woman nih. Kau gak setuju? Terus terang eh. Are SD ku si jarno karo wong tua nih. SMP ya, mending lah gak apa-apa. SD lo di pondok no. Iki niate wedi direpoti anak iki. Ya. Nek mondokno kok juk SD sakno anakmu iku. Masih butuh orang tua. Guru yang terbaik di masa di usia SD itu siapa? Ibu wis ta. Ojo diserang nang pondok. Ya jangan kasih ya. Enggak setuju ya. Dan saya rasa banyak asatid yang tidak setuju. Anak yang masih SD terus diapakan di pondokno. Sakno kehilangan masa kecil dia. Kehilangan masa bermain itu haknya dia.
kasih dia jalan main. Anak kecil itu enggak usah dipakai jilbab, enggak apa-apa. Anak SD yang belum balek enggak usah pakai jilbab, enggak apa. Bahkan lebih baik enggak usah pakai jilbab kalau anak kecil itu. Nah, tapi kalau dia mau jilbab ya enggak apa-apa, tapi jangan dipaksa. Ya. SD kelas 3, kelas 1, kelas 2 atau SMP itu enggak usah pakai jilbab, enggak apa-apa. Tapi kalau dipakai supaya terbiasa ya bagus. Di Arab itu, Pak, ibunya itu, Pak, ngantarkan anak sekolah, ibunya jilbaban, cadaran lengkap. Anaknya itu enggak jilbaban. Di Indonesia ini terbalik. Anaknya masih kecil dijilbabi, ibunya pakai celana jin. Terbalik Indonesia ini. Paham enggak maksudnya? Di Arab itu ibunya berukut, anaknya kan masih kecil-kecil itu, belum balik, enggak pakai jilbab meskipun sekolah. Karena belum balik. Indonesia enggak. Anak kecil TK dituntun ibunya pakai jilbab, masya Allah. Ya, tapi ibu enggak pakai jilbab. Masya Allah itu. Jadi anak kecil biarkan dia pada dunianya. Kasihan ya. Silakan dia bermain. Anak kecil itu butuh bermain ya ikhwah. Ya, asalkan di manage yang baik sama orang tuanya. Dan enggak harus dijilbabi anak kecil itu. Tapi seandainya dijilbabi tujuannya untuk melatih ya tambah bagus ya. Tapi enggak wajib gitu ya. Yang ingin saya tekankan di situ. Sampai di sini mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.